Dan produk kita yang berikutnya adalah Oke, yang kita mau angkat desainnya seperti ini. Ya, udah lihat. Ada dua warna kaos. Yang pertama putih, yang kedua adalah kalau orang Jogja bilang coklat. Brown. Message yang mau kita angkat ada di dalam dari ayat ini adalah ada di tulisan ini juga di Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, message yang mau kita angkat adalah kita harus mengingat bahwa hidup kita ini seperti pohon. Bila pohon itu tidak bisa menghasilkan buah yang baik, lebih baik ditebang. John Piper pernah bilang ini dalam quote-nya bahwa lebih baik kita kehilangan hidup kita daripada kita menyia-nyiakan hidup kita. Nah, message dari desain ini adalah kita harus ingat bahwa hidup kita harus menghasilkan buah yang baik, buah kebenaran, buah Roh Kudus, buah yang memang Tuhan inginkan untuk kita hasilkan. Jangan sampai Tuhan menemukan kita menjadi pohon kehidupan yang tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Mungkin buah yang tidak bisa dinikmati oleh sesama kita dan terutama oleh Tuhan. Jadi kita harus aware, jangan sampai kita menjadi pohon yang siap ditebang dan dicampakkan dalam kekekalan, dalam kebinasaan.